Saya akan langsung ke panelis kita pada malam hari ini ada Pak Fahmi Radi dan juga Pak Dwi Andreas Santosa. Saya ke Pak Fahmi Radi dulu. Jadi bagaimana Anda melihat dan juga mengikuti jalannya debat keempat pada malam hari ini? Kalau dibandingkan dengan debat kedua calon presiden tadi, saya kira ini ada lebih baik gitu. Apa indikatornya lebih banyak membahas masalah-masalah substansi dan beberapa gimmick itu sudah mulai dikurangi. Meskipun um, Gibran tampaknya masih menggunakan strategi uh, menyerang gitu, dengan beberapa uh, yang seolah-olah merendahkan lawan bicaranya tadi. Nah kemudian juga KPU sudah menetapkan bahwa singkatan-singkatan uh, itu harus ada suatu penjelasan. itu. Ya. Tampaknya Gibran melakukan dan taman sengaja gitu pada saat membahas tentang green inflation. Oke. Okay. mestinya ada penjelasan apa yang maksud green inflation supaya substansinya itu dibahas gitu. Tapi di luar itu saya kira ketiganya lebih baik dibanding dengan debat sebelumnya. Baik, saya ke Pak Dwi Andreas. Jadi bagaimana anda melihat jalannya debat malam hari ini? Ya, kebetulan kan tadi kami di kompas.com ya juga mengikuti itu uh, melalui apa dalam arti diskusi yang disiarkan secara langsung melalui YouTube. Memang ada beberapa catatan bagi kami uh, debat Ya, uh, sebagaimana debat ya <tuk> <tuk> dalam arti banyak hal yang normatif yang disampaikan di sana. Nah, sedangkan di kami sebenarnya saya sangat berharap mewakili sedulur-dulur tani kami, saya sudah 27 tahun bergerak di jaringan tani kecil, ada solusi yang uh, genuins uh, terkait persoalan pertanian, terkait persoalan petani kecil, terkait persoalan pangan. Karena apa? Kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir ini yang terjadi justru berbeda jauh dari cita-cita yang sekarang eh, yang sudah 10 tahun yang lalu dicita-citakan misalnya terkait impor pangan yang terus membesar dalam 10 tahun terakhir ini Mbak kalau catatan kami ya itu impor pangan itu melonjak dari 10 miliar dolar ke 18,6 miliar dolar hampir dua kali lipat selama 10 tahun terakhir ini divisi neraca perdagangan kita juga melonjak hampir dua kali lipat dari 8,9 miliar US dolar melonjak ke 16,2 miliar US dolar itu lalu terkait dengan kesejahteraan petani kita ingat betul uh, tahun 2020 2021 sebagai salah satu contoh sampai 2022 itu nilai tukar uh, petani NTP tanaman pangan itu di bawah 100 mbak dalam arti apa petani rugi dan ini kami alami sendiri ketika kami diskusi dengan seluruh seluruh tani kami mereka mengalami kerugian antara 250 ribu sampai 1 juta rupiah per panen per tanam jadi itu lalu kemudian ada hal yang lain kalau kita melihat sensus pertanian tahun 2023 yang barusan dipublish oleh BPS juga terjadi penurunan penurunan-penurunan uh, yang uh, relatif bagi kita uh, sebenarnya tidak kita inginkan bahwa uh, sektor pertanian petani ini terus mengalami pemburukan itu sebenarnya yang penting. Baik terima kasih ya. Pak Dwi Andres tepuk tangan dulu untuk semua narasumber kita pada malam hari ini.